Kita ilmu hebat tapi kena tipu lagi. Ha? Sebab kita tak mengenal siapa penipu tu. Nampak tak? Ha. Kalau telefon, apa nama dia? Scammer. Dulu scammer. Sekarang scammer. Orang detect, boleh detect yang ni scammer yang call. Yang ni orang nak tipu aku ni. Kenapa tak detect yang ni syaitan tipu aku? Yang ni nafsu tipu aku ni. Aku dah lama dah. Aku tak boleh nak sembahyang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat. Takkan? Alah syaitan, kau nak tipu aku tipulah. Aku memang geng kau pun. Tak apa Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid. Terdapat sambung kitab kita muka surat 34. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tetapi baik, dan ahlul rahbah pada setengah kelakuan mereka itu, maka betapa ada sangkamu menyengajanya bagi orang yang berdiri kerana marah akan dia. Siapa ni? Syaitan. Oh ya, ha? Orang yang ahlul rahbah ini, orang yang gemar ya kepada akhirat ini, mereka ini menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mana syaitan ini tadi musuh kita ni. Musuh pertama kita syaitan. Lahir saja anak Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan dua makhluk luar badan, dua makhluk dalam badan. Apa dua makhluk dalam badan, apa dua makhluk luar badan? Yang di luar iaitu malaikat dan syaitan. Malaikat duduk sebelah kanan, syaitan duduk sebelah kiri. Yang di dalam badan, akal, nafsu. Dua duduk dalam, dua duduk luar. Akal dalam, nafsu dalam. Yang duduk luar, syaitan, malaikat. Maka kita ni sentiasa kena menjadi orang yang ahlul mujtahid. Sentiasa menjadi orang yang sentiasa sungguh-sungguh nak meletakkan diri kita ini kembali kepada diri yang asal. Apa diri yang asal? Bersih. Kita ni asal dia bersih. Faham tak? Asal bersih. Betul orang tua kata, wa asal balik asil. Tu cerita dia. Asal balik asil. Datang bersih. Balik orang bersih juga. Datang mandi tak larat. Orang mandi kan? Balik orang mandi juga. Masa datang pakai baju pun tak larat. Balik pakai baju pun tak larat. Masa datang orang bawa pergi bilik air. Mandi orang bawakan juga pergi bilik air. Buat asal balik asal. Tak cakap apa, datang tak cakap apa, balik pun tak cakap
Datang menangis, balik diam. Ada. Datang kemarin bawa apa? Ada bawa baju bos jaket lah. Ha? Ada. Datang kemarin kosong, balik pun kosong. Eh? Macam mana datang, macam tu bah, balik. Tapi masalah dia, masa datang, badan bersih, dalam pun bersih. Masa balik, badan bersih, dalam kotor. Ni masalah dia. Kalau boleh balik macam mana datang, tak ada masalah. Eh? Masa datang kemarin, ya, bersih. Dalam bersih, jasad bersih, roh bersih. Balik, jasad orang bersih kan? Tapi roh kotor. Eh? Roh kotor. Sebab itu, eh, Allah sebut dalam Quran ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masa datang kemarin, ah, radiyah mardiyah. Masa balik tak duduk tempat radiyah mardiyah. Allah tak redha. Sebab Allah tak redha, sebab macam-macam dah ada dalam badan. Sayang itu, sayang ini, cinta itu, cinta ini, eh, macam-macam, eh. Ha, itu jadi masalah bila tak radiyatan mardiyah, maka tak bolehlah kembali kepada asal, iaitu fadkhuli fi ibadi. Ya. Baik. Kerana memarah akan dia dan bersunyi bagi melawan akan dia, dia syaitan. Jadi kita kena lawan, ya. Lawan sebab apa? Sebab ni cerita syaitan ni. Syaitan ni dia memang dah tak boleh balik tempat asal. Eh? Mana tempat asal kita? Syurga. Nabi Adam pun dari syurga, iblis pun dari syurga. Eh? Iblis dari syurga, Nabi Adam dari syurga. Kita Allah panggil balik, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iblis, eh, dia memang tak nak balik. Aku nak masuk neraka. Sebab apa? Adam. Nampak, eh? Ha, bila orang ni, dia rasa diri dia baik, dia tak nampak salah diri. Sampai sekarang, Adam, 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 Adam. Ini Adam punya hal. Sampai sekarang, Adam punya hal. Ni Adam punya hal ni. Dia tak nampak diri dia salah. Lepas tu berbeza, eh, Nabi Adam apabila keluar daripada jannah, Nabi Adam minta ampun untuk diri dia, minta ampun untuk isteri dia. Iblis keluar daripada jannah, dia tak minta ampun, dia nak buat jahat. Aku akan sesatkan, eh, akan keturunan, eh, Bani Adam sampai sekarang. Kalau kita nampak syaitan senang. Saya tak nampak. Nafsu duduk dalam, akal pun tak nampak, nafsu pun tak nampak, syaitan pun tak nampak, malaikat pun tak nampak. Tak nampak. Lepas tu dia susahkan kita. Mana ada dia tukar formula. Dia tipu kita formula yang sama. Tuan-tuan perasan tak? Ha, ini baru start mengaji ni tuan-tuan. Ha, tunggu 10 minit ni. Tak ke formula yang sama? Daripada dulu sampai sekarang, dia tipu kita, tak bagi kita dekat dengan Allah cara yang sama ya. Kalau mengaji, apa cara dia? Mengantuk, sakit lutut, sakit pinggang, lengoh-lengoh. Yang ni je kan? Ada dia tipu cara lain? Mana ada? Dia tak ada tipu cara lain. Tahun 2020 dia bawa datang perempuan bogil kat dalam masjid ke? Ada? Mana ada? Cara yang sama. Dan kita ditipu selama puluhan tahun dengan cara yang sama. Sebab kita tak nampak. Tahu tak? Ke sakit pinggang ni berlarut sampai bulan depan? Malam ni sakit pinggang, mengaji, keluar ni terus semua sakit pinggang. Semua pergi klinik. Mana sakit pinggang ni tipu? Ini bukan betul-betul. Ini cubaan. Tapi kita terima tak tipu syaitan ni? Lepas tu syaitan, dia tak payah tukar formula nak tipu orang.
Sebab manusia yang ada akal pun aku boleh tipu cara yang sama, dan manusia tak nak fikir. Maka manusia ikut aja tipu daya yang sama yang aku tipu berpuluh-puluh tahun. Nampak tak? Ha. Jadi kita ni golongan cerdik, golongan bodoh. Bodohlah. 80 tahun tak boleh fikir. 50 tahun tak boleh fikir, kira bodohlah. Eh? Baik. Ha. Benda yang sama, dia tipu kita ni benda yang sama. Jadi kita tak boleh fikir, yang ni syaitan ni. Eh? Kita tak nampak. Macam mana kita boleh tak nampak? Melainkan kalau jika mana kita ini orang yang Allah bukakan, insyirahkan. Allah buka inkisyafkan. Inkisyaf ni maknanya dibuka akan mata hati kita. Nampak? Yang ni dari syaitan. Yang ni dari nafsu ammarah. Ha, barulah dia boleh balik kepada Allah. Tak kena-kena tipu sampai mati, tuan-tuan. Sampai mati. Eh? Ha, ini kita jadi rugi ni. Yang ni Allah pesan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat ni. Celakalah orang yang sibuk kena tipu dengan cari kemuliaan, cari harta, tiba-tiba orang dah usung pergi kubur, tak sedar. Kan? Eh, dah mati dah. Ha, macam tu. Kan? Last kali Allah kata apa? Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Semua yang aku bagi, aku tanya. Umur aku bagi untuk aku mana? Harta aku bagi untuk aku mana? Ya? Sihat yang aku bagi untuk aku mana? Masa lapang yang aku bagi untuk aku mana? Nah, tu saya selalu saya tanya. Kita ni besok kalau Allah tanya, ya, memang tak boleh jawab lah, tuan-tuan. Tak boleh jawab. Ya, tuan-tuan tak boleh jawab. Ya. Ha. Allah. Alhamdulillah, Allah tak keluarkan kita daripada tempat baik. Tapi bila orang masa dah tak ada, dia nak buang masa ke? Dia kena gunakan masa. Gunakan masa. Bila masa dah tak ada. Ya tak? Bila masa dah tak ada, dia takkan guna masa pada perkara yang tidak baik. Tidak baik. Macam kita lah, tuan-tuan. Eh? Cuma dah putih-putih, dah tak larat kan. Ha, itu tanda apa tu? Ha? Agak-agak. Ya, saja tanya. Tak. Tanda umur 25 ke apa? Kita kan 25, hati je 25. Hati 25, umur dah 52. Hati 26, umur dah 62. Hati 27, umur dah 72. Ha. Hati aja. Aku kuat, tapi dah 72. Ini sikit tak boleh demam. Ini sikit tak boleh batuk. Ini sikit tak boleh dah. Tak larat. Hati 27, tapi umur 72. Eh, kalau dah tak larat itu, tak larat ni, hati 27 buat apa? Eh? Jadi jangan buang masa. Jangan buang masa. Tak apa hari lagi, tuan-tuan. 20-20. Ha. Sekejap je. Yalah, saya ngajar suruh tuan-tuan daripada tak pakai cermin mata ni. Daripada aku tak rabun sampai aku rabun ngajar korang. Ha. Eh? Mananya masa tu? Cepat sangat, cepat. Ha. Ini dah nak masuk Jamiatul Awal lah. Dah nak masuk dah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamiatul Awal, Jamiatul Akhir. Rajab, Syaban. Allah. Padahal macam baru je terawih. Nampak tak? Ha. Masa dia jalan, dia kejar kita. Kejar, kejar, kejar. Kita tak sedar. Dan kita buat benda yang sama, umur kita naik, buang. Dan buang kita itu bukan perkara akhirat, tetapi kita buang itu pada perkara dunia yang sama. Eh? Ha, ini yang kita takut. Maka baginya tiba-tiba, serta segala manusia itu berseteru. Dan sertamu.
Hei segala orang yang mujtahid di dalam ibadat dan pengetahuan berseteruan yang tertentu, ya, dan bahawasanya pekerjaanmu itu senya sangat dicita-cita sertanya atas kamu itu, ya, sangat dicita-cita sertanya, ya, orang yang ahlul mujtahid ini dia kena lawan, dia kena bersama-sama dengan kalangan orang yang berseteru dengan syaitan. Jangan kita berkawan dengan orang yang kawan dengan syaitan. Jadi macam mana? Nak jadi orang saleh, kata ulama, satu, kena cari suasana yang saleh, dipanggil bi'ah salihah. Pasal nak tuan-tuan, kalau pergi Mekah, Madinah, kita jadi orang baik. Macam wali kutub kita tengok. Kan? Dengan serbannya, dengan jubah meleritnya, kata tak? Aha, terbeli jubah saya besar. Kan? Oi, meleret jua pergi masjid awal, masya-Allah. Kan? Sembahyang ya. Ah, masya-Allah. Sebab apa? Sebab semua orang buat baik. Mana orang perempuan yang tak pakai tudung, rambut merah-merah pun pergi bulan Ramadan pakai telekung. Cantik. Cantik molek. Ada. Camai-camai belaka ada. Enak. Sampai Malaysia engkau. Ui. Allahu Rabbi Arhamar Rahimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa? Sebab suasana itu suasana yang saleha. Jadi kita terikut menjadi orang baik. Ya. Yang kedua, kata ulama, cari ashabus salih, kawan yang baik. Kawan yang baik, kena cari kawan yang baik supaya kita dapat jadi insan yang baik. Kemudian yang ketiga, kata ulama, kena ada senjata, ya, iaitu ilmu, iaitu zikrullah, bukan ilmu, zikrullah. Kerana orang yang sentiasa berzikir ini di dalam pertolongan Allah, terlepas daripada tipu daya syaitan. Sebab Nabi SAW bersabda, hati yang sentiasa ingat Allah, tidak ada ruang akan hati itu daripada belalai-belalai syaitan. Syaitan tak boleh masuk. Orang yang sentiasa ingat Allah. Ya. Yeah. Tuan-tuan buatlah test-test tengok. Lalu perempuan cantik kan. Tuan-tuan zikir sambil tengok. Agak-agak best tak? La ilaha illallah. La ilaha. Tak best ni. Tak nak tengok lah. Ya tak? Ya? Cuba tidak ingat Allah pada ketika itu. Maka datangnya berserta dengan nafsu. Itu dia. Ingat Allah. Ya? Betul. Yang keempat, untuk jadi orang saleh, kata ulama, kena mengenal tipu daya. Yang ni tipu ni. Yang ni aku dah kena tipu 20 tahun ni. Aku dah kena tipu 30 tahun ni. Eh, aku dah kena tipu 40 tahun ni. Eh, aku tak ada buat apa-apa pun. Umur aku dah makin naik, dah makin nak habis. Eh, tapi aku tak ada buat apa-apa. Sembahyang sunat pun tak boleh. Eh, zikir pun tak boleh. Baca Quran pun tak boleh. Apa pun tak boleh. Nampak? Tak boleh, semua tak boleh. Baca Quran tak boleh. Tuan-tuan, nangis ni tak boleh baca Quran. Kalau gila tak boleh baca Quran, anak kita macam mana? Besok kalau kita mati, siapa nak baca? Ada dulu orang kata apa? Ustaz, orang kaya senang eh? Kenapa? Dia ada duit, senang. Dia upah orang baca Quran. Iya ke? Kau ada duit, kau boleh bagi orang, suruh orang baca Quran untuk engkau. Eh, tuan-tuan, kita ada duit nak tukar sport rim. Sport rim baru berapa? Saja tanya. Ada 3000 dengan tayar. Baik, tuan-tuan nak tukar 3000 tu dengan tuan-tuan nak masuk dalam tabung masjid 3000. Mana senang? Saja tanya. Senang tukar sport rim ni. Padahal tukar sport rim, tuan-tuan handling macam mana?
lagi smooth ke, dia makin laju ke, biasa bawa 1.4 dia jadi 240 ke. Langgar otik ayam yang sama juga. Tak ada. Sebab apa? Sebab itu dunia. Bila dunia yang kita buat, kita tak rasa apa-apa. Tetapi akhirat yang kita nak buat, dia ada tentangan. Siapa yang tentang kita? Syaitan. Siapa yang tentang kita? Nafsu amarah. Tapi kalau dunia tak, sebab dunia nak tinggal. Tak apalah, kau boleh lah, dia kata. Dia pula support engkau pula. Syaitan support, nafsu support. Nafsu kata apa? Kau buat pergi masjid juga, dapat pahala ke? Semenjak tu kau tak pernah buat pergi masjid, naik motor. Yang dibawa kereta pergi mana? Legoland, Formosa. Allah. Masjid tak bawa. Baik. Allahu. Itu selalu saya cakap, jangan ingat orang ada ilmu, dia boleh buat baik. Jangan ingat orang ada pangkat, dia boleh buat baik. Jangan ingat orang ada harta, dia boleh buat baik. Sebab semuanya dalam kehendak Allah. Kalau Allah tak hendak kita, tetap Allah tak hendak kita. Tapi kalau Allah hendak kita, siapalah kita pun sekalipun, jika Allah hendak kita, kita akan dapat buat baik, kita akan dapat benda baik. Tak kira apa jalan. Kalau Allah hendak kita, asbab dia jadi macam-macam. Ada orang asbabnya dengan kelembutan, ada orang asbabnya dengan kekerasan, ada orang asbabnya dengan balak. Ada orang asbab dia dapat hidayah, aku dengar ustaz ni jerkah aku. Aku pun ada orang dia dapat hidayah, ada ustaz ni terlalu lembut, dia lembut sentuh hati aku. Ada orang ni dapat hidayah iaitu dengan balak yang kena atas dia. Tuan-tuan, yang bagi hidayah bukan ustaz. Allah. Tapi kalau Allah tak hendak, engkau dengarlah apa pun, Quran ke, hadis ke, bawalah pergi Madinah ke, paksa engkau duduk depan makam Nabi sekalipun, tiuplah kepala engkau. Tak boleh tiup, ustaz tiup, tiup dengan trompet sekalipun, tetap tidak boleh dapat kebaikan. Nabi nak apa-apa saudaranya masuk Islam. Nabi siapa tuan-tuan? Doa mustajab. Tapi Allah tegur tak dalam Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak ada hidayah. La tahdi, tidak ada hidayah man ahbabta, akan orang yang kau sayang. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang akan memberi hidayah siapa-siapa yang dia hendak. Saya cakap malam ni, lepas isyak ni sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat. Siapa Allah hendak, siapa Allah tak hendak, itu saja. Saya tak bolehlah nak marah tuan-tuan sebab Allah tak hendak. Bukan saya. Saya ndak, Allah pun ndak. Lemah Allah, Allah kena ikut saya. Ialah. Kita kena ikut Allah. Pasal pula ustaz nak kena semayang isyak, sunat isyak 4 rakaat. Sebab Nabi kata, sebab siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, maka seolah-olah dia itu telah melakukan salah pada malam Lailatul Qadar. 83 tahun. Mungkin malam ni dapat, malam esok Allah matikan kita. Tapi kalau Allah tak anda, Allah tetap tak akan bagi. Macam biasa juga, lepas sembahyang sunat 2 rakaat cabut. Apa salah dia? 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Tak boleh untuk dapat 83 tahun. Tapi Allah tak anda. Bila Allah tak anda, Allah tak bagi. Bila Allah tak anda, Allah tak bagi. Ay ustaz, dunia Allah dah janjikan pada semua makhluknya, aku tetap bagi walaupun kau lawan aku. Ini rahman Allah, pemurah Allah. Siapa yang Allah sayang, Allah benci, Allah bagi. Makhluk dia, pokok, binatang. Binatang ni tak paling-paling tak senonoh pun Allah bagi. Ada binatang yang tak dapat makan. Allah.
Nampak? Kita tak semayang subuh, Allah bagi. Kita pergi jalan rumah orang kahwin. Ha? Walaupun ada maksiat, Allah bagi makan. Balik Allah tak hapuskan kita. Ini nama dia Rahman Allah. Tapi ingat, akhirat Allah tak bagi pada semua orang. Allah cuma bagi pada orang yang Allah sayang. Kena ingat, kalau kehidupan kita dari dulu sampai sekarang akhiratnya tidak berubah, bermakna Allah tak sayang kita. Tapi kalau akhirat kita mula berubah, tanda Allah mula sayang kita. Sebab Nabi sebut macam tu. Apa dia? Umur yang barakah, bertambah umur, bertambah kebaikan. Dan dikaitkan dengan hadis tentang apa dia? Akhirat itu Allah kurniakan kepada orang-orang hamba-hambanya yang Allah sayang. Eh? Jadi kalau Allah tak sayang kita, sayang ini bukan ukurannya pakai velfire tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan pakai velfire yang baru tu, yang bila nak lalu belakang kereta orang, dia macam nak makan orang macam tu. Kita kan, untuk bila duduk, dia datang dari belakang, dia bagi lampu. Highway, highway. Dia bagi lampu kelop, dia datang, macam nak makan kita. Kita takut, kita ke tepi, takut masuk dalam kereta dia. Dia mengengap, dia makan. Nanti masa mati, naik Belfire ke naik Toyota Hiace. Jangan sombong. Bila engkau dah mati, engkau sama macam orang lain. Masa hidup ni, jadikan apa semua nikmat yang ada pada kita menuju kepada Allah. Semua nikmat. Nikmat yang paling besar, hidup. Pergi kepada Allah. Ilmu yang Allah bagi dekat kita ni satu nikmat, bawa pada Allah. Harta yang ada pada kita satu nikmat, bawa pada Allah. Sabatul aghda yang ada pada kita, tujuh anggota yang ada pada kita satu nikmat, bawa pada Allah. Selamat. Mana Allah mula dah sayang kita. Allah mula, tapi kalau Allah mula jauhkan kita. Jaga-jaga tuan-tuan, jaga-jaga. Baik. Barang yang menolong akan dia terlebih sangat keras tolannya itu. Ya, dirimu dan hawamu. Ya, syaitan ni dia punya assistant dia duduk dalam. Ya. Satu diri kita, nafsu kita, hawa. Bila syaitan ini kontrol akal kita. Kata ulama, akal, roh, qalbun itu satu. Nafsu itu berbeza pula. Ada yang mengatakan nafsu itu juga satu. Dia punya penolong duduk dalam. Dia kata apa? Alah, semalam kau dah balik umrah kan, bulan lepas kau balik umrah, kau ibadat kan, kau gila-gila kat sana. Dia kata kan satu ibadat 100,000 kat Mekah, kau dah tak payah buat apa dah. Dia kata dah banyak dah, kau dah kaya tau. Kalau kau mati dalam 2-3 bulan ni, kira syurga Firdaus. Kan kau masa kat Mekah dulu, kau nak masuk masjid semayang sunat kan, nak balik semayang sunat, kau tawaf gila-gila semua kan. Itu semua tu 100,000 tu, kau cuba kau kira. Dia balik pun pasal kalkulator. Eh, banyak ni, juta ni. Ha, boleh lah, relax sikit, hold sekejap begitu. Ha. Lepas tu Nabi cakap, orang yang umrahnya diterima Allah, makin dia balik, dia punya ibadat yang di sana konsisten sampai sini. Tapi kalau sana macam lain, sini macam lain, Nabi kata tidak mabrurah. Ini tanda umratan mabruratan. Umratan mabruratan. Itu dia.
Macam enggak tanda orang puasanya yang bukan sekadar lapar dan dahaga. Kan puasa itu nama dia imsak, tahan. Makin dia berpuasa, makin dia takutkan Allah. La'allakum tattaqun. Tapi kalau dah 40 tahun dia berpuasa, dia macam tu juga. Maka Nabi kata, golongan ini golongan yang puasa hanya dapat lapar dan dahaga, tak dapat apa. Kita tak nak macam tu. Kita nak la'allakum tat. Makin kita puasa makin takut tak dengan Allah. Boleh tak kita tahan diri kita macam mana puasa? Walaupun sedikit daripada makanan yang ada dalam mulut kita, kita tak makan. Kita tak makan. Itu yang saya minta tuan-tuan amal. Zikir takutkan Allah tu, wakafallahu alima, wakafallahu basira, wakafallahu syahida. Ya Rabbana ajirna minhu. Yang saya bagi dengan tuan-tuan dulu. Tapi tuan-tuan jenis tak nak amal ni yang susah tu. Kita jangan harap diri kita ni dengan tidak ada bantuan Allah. Kenapa ada zikir? Kenapa ada doa? Supaya Allah tolong kita. Sebab apa? Kita tak kuat. Ini yang Allah ajar kita dalam Fatihah kan? Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami abdikan diri. Akan dikau kami minta tu. Kalau kata kita okey, tak payah nasta'in lah. Nak apa nasta'in? Kita kata kita gagah perkasa. Kita ni tak boleh kalau tak ada Allah. Kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh. Kita kena minta tolong Allah. Kalau Allah tak bagi. Tuan-tuan, dulu masa zaman muda dulu, berapa waktu kita tinggal semayang? Berapa waktu tinggal semayang? Itu tak kira zaman sekolah menengah lagi, tuan-tuan. Mana jenis sekolah menengah petang ni? Yang jenis masuk kedua. Berapa banyak burn, tuan-tuan. Zuhur habis. Betul tak? Asar habis. Betul tak? Maghrib, ha? Sebab kita keluar, kita dah sampai rumah dekat maghrib. Ni orang-orang sesi petang. Sesi petang. Sekolah menengah sesi petang. Dulu kita ada pagi, ada petang kan? Yang sesi pagi, sesi petang. Yang petang, tiga waktu, qalu. Dulu sekolah menengah mana? Ada surau. Padang bola ada, surau tarak bay. Itu nak kira macam mana tu? 6 tahun tu. Tu 6 tahun tinggal semayang, nak kira macam mana? Ustaz, saya dah qada, Ustaz. Itu kira semayang. Dosa semayang? Ustaz, saya dah qada, kita dah settle. Ikut suka kau, ya. Kau ingat neraka tu mak kau punya. Abah kau punya neraka tu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata, siapa yang yang tinggalkan salah dengan sengaja, maka kufur dia dengan nyata. Kufur nikmat dosa besar. Tinggal semayang dosa besar. Qada cerita lain, taubat ceritalah lain. Saya dah qada, Ustaz, senang hati. Senangnya dalam hati, kata dia. Hai, dosa dah minta ampun belum? Dah taubat dengan Allah belum? Apa rasa bila tinggal semayang? Tu 6 tahun. Masa universiti tu, kita pula bagus kan? Kita pula paling aktif dalam universiti. Persatuan sana, persatuan sini. Banyak no persatuan. Hai, berapa kali nangis ni? Kalau 12 tahun, 10 tahun tinggal salah, berapa kali dah nangis ni? Berapa tahun nangis? Baik. Lagi nak tanya ni. Saja nak tanya. Pergi umrah, tinggal semayang, dua waktu, nangis tak?
Atas kapal terbang tak semayang? Nangis tak? Ke steady? Boleh makan nasi? Oh. Tak apa, musafir dia kata. Abah kau. Rasa sedih tak? Rasa risau tak? Kalaulah aku mati jatuh kapal terbang ni dalam keadaan aku tak semayang, ni macam mana ya Allah? Dia kata apa? Nanti sampai Mekah taubatlah. Taubat kerja hamba, terima taubat kerja Allah. Kerja Allah, belajar kerja hamba. Yang bagi pandai bukan hamba, Allah. Maka jangan kita ingat kita dah taubat terus-terus, dah settle. Siapa punya kerja yang berikan keampunan? Yang meminta ampun kita, yang memberikan keampunan Allah. Baik. Ustaz, kalau macam tu, apa ada, macam mana nak tahu yang dosa kita Allah dah ampunkan? Dalam kitab Minhaj ini awalnya Aqabah taubat. Saya ngajar semangat tapi sebenarnya tak sihat. Baik. Satu, apa kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari? Kerana tanda taubat ni Allah dah terima, Allah dekatkan kita dengan majlis ilmu. Dia bagi kita faham tentang hukum hakam agama. Allah bagi kita faham dengan hukum hakam agama, kita semakin dekat nak tahu tentang hukum-hukum. Kalau aku buat ni macam mana? Aku buat ni macam mana? Aku buat ni macam mana? Allah marah tak? Kenapa kita nak tahu hukum hakam agama? Supaya kita dapat tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Apa yang Allah suka? Aku buat ni Allah tak sukalah. Aku buat ni Allah suka. Nampak tak? Yang ni kena tahu. Bila Allah sayang kita, Allah akan bagi kita panduan perkara yang Allah benci dan perkara yang Allah sayang. Kedua, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria, Allah akan buka pintu baik dekat kita dan dipermudahkan pintu baik. Ini tanda taubat kita jika Allah terima. Kita tengok kita tambah jadi orang baik atau tak. Nak kena tanya ni. Ketiga, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, Allah bagikan keseronokan berbuat baik. Bila dengan kebaikan kita jadi seronok. Apa perasaan kita? Seronok tak kita buat baik? Baik. Saya baca balik. Zikir nak minta jadi orang takut dengan Allah. Kenapa Ustaz nak bagi benda ni? Ini semua kunci dia. Dunia, akhirat, kunci dia takut. Tengok Quran. Kunci selesai masalah, takut. Kunci rezeki, takut. Kunci ilmu, takut. Kunci nak beroleh pimpinan Allah, takut. Semua dalam Quran. Nak beroleh ilham, ilmu daripada Allah, takut. Nak dapat redha, takut. Nak masuk syurga, takut. Allah sebut dalam Quran. Jadi orang takut. Jadi orang takut. Saya baca ni tuan-tuan. Takut malam ni saya bagi ke tuan-tuan 20-20 saya dah pun dah tak ada. Mana tahu? Wa kafallahu alima wa kafallahu basira wa kafallahu shahida ya rabban nar ajirna minhu wa kafallahu alima
وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ. Jom kita baca tiga kali. Dah masuk isyak belum? Nak azan ke berkecuali? Ha? Azan-azan lah. Kak Ceras pun dulu macam tu juga. Azan. Tapi 4 bulan je lepas tu. Tak ada dah. Baik-baik azan. Allahumma arhamar rahimin. القائلين أدلى بالصلوات مرحبا وأحلى رضيت الله ربا ومن إسلام دينا محمد النبي ورسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبك يا رسول الله كشف وبشرك مرحبا بحبيبي يا رسول الله كشفنا عنك غطاءك وكشفك دعاء الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تخلف الميعاد insyaAllah kita ambil barakah kita baca 3 kali sesama insyaAllah mudah-mudahan boleh aman dan kita bukan nak apa tuan-tuan kita nak mudah-mudahan besok ketika saat kita nak balik jumpa Allah Allah letakkan kita sebagai ahlu tuqa ahlu tuqa ini orang yang bertakwa antara orang yang yang menunggu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menunggu sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pintu pagar syurga dan menjadi keheranan malaikat Allah ditanya kepada golongan-golongan ini mereka dah ada kat pintu syurga tapi mereka tak dapat masuk syurga lalu malaikat bertanya kalian ni siapa kamu ni semua siapa kami ini daripada umat sayyidina Muhammad
kenapa kamu tidak dihisab? Kami ini daripada golongan orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu kami ini dilepaskan daripada hisab. Yani bighairi hisab. Dan kami tak boleh masuk syurga kerana orang yang pertama yang akan masuk syurga iaitu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Sayyidina Rasul masuk baru kami boleh masuk. Jadi kami sekarang sedang menunggu Sayyidina Rasul. Ya. Tapi kalau orang yang tak bertakwa kepada Allah, maka kita akan tunggu dekat padang mahsyar kerana hisab itu dan ini. Kita harap kita ni muka orang baik, tetapi kita nak menuju kepada menjadi ahlut tuqa, orang yang takutkan Allah. Mudah-mudahan dapat. Macam itulah tuan-tuan. Saya baca tiga kali. Tuan-tuan ikut dia. وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ Mudah-mudahan tuan-tuan dapat amal. Ya. Baik. Kemudian dan baginya pula syaitan itu beberapa asbab dan tempat-tempat masuk. Eh, pintu-pintu syaitan ni banyak. Eh, pintu syaitan banyak. Eh, diletakkan, dimudahkan jalan. Kita ni selalu terpedaya. Antara yang kita dipesan oleh Allah dalam Al-Quran, apa dia? Harta dengan orang. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda ni dan dengan anak pinak kamu makhluk daripada ingat Allah. Kalau kita tanya kawan-kawan, kenapa tak datang masjid? Sibuklah, akhi. Kenapa lama tak datang surau? Sibuk. Kan kawan-kawan kita ajak kita pada perkara yang tak baik. Betul tak? Kawan-kawan kita tak ajak kita baca Quran. Susah nak jumpa sekarang kawan yang ajak baca Quran. Kawan lara banyak. Kan? Kawan lara banyak. Kawan yang bawa kita balik ke jalan Allah, tak apa? Susah nak jumpa. Susah nak jumpa. Ya? Yeah? Kawan-kawan yang ajak kita benda-benda yang tak baik banyak. Ya. Dan beberapa pintu dan engkau daripadanya lalai. Kita jadi lalai. Apa? Allahu akbar. Eh, tuan-tuan, sajalah tanya tuan-tuan cuba buat research ke apa-apa. Cuti sekolah ni tuan-tuan dengar tak anak tuan-tuan baca Quran dalam rumah? Pagi-pagi lepas subuh, dengar anak lelaki baca Quran. Eh? Malam dia baca Quran. Ataupun tak dengar orang baca Quran dalam rumah. Pada cuti lama ni, sebulan. Tuan-tuan tengok, perhati tuan-tuan. Kalau begitulah keadaan anak-anak kita, boleh tak dia tolong kita besok selepas kematian? Ataupun mereka akan biar kita dalam kubur seorang-seorang. Tuan-tuan kena ingat, anak kita pandai main game ya tuan-tuan. Dia tak pandai baca Quran. Dia bukan tak tahu baca Quran, tapi dia tak nak baca Quran. Dia kata kolot. Kolot benda tu.
Tuan-tuan, dalam sebulan ni anak dengar tak berapa orang yang baca Quran? Dengar malam, pagi, lepas sembahyang subuh kita dengar anak kita baca Quran, balik baca Quran. Rumah kita tak dengar langsung orang baca Quran. Rugi tuan-tuan, anak perempuan tak baca Quran, anak lelaki kita tak baca Quran. Allah, besok aku mati, aku tinggal seorang-seorang je lah. Besok aku mati, memang aku tinggal seorang-seorang lah macam ni. Confirm lah, orang semua biarkan aku. Kan? Biarlah. Isteri aku belum tentu lagi. Kan? Mungkin kawan baik aku kebas bini aku. Dia dah M lama lah. Dia tunggu aku mampu je. Ya? Jangan main tuan-tuan. Semua benda ni kita akan tinggal. Tak payah menyesal lah. Masalah dia, kita dah siap-siap belum? Kita dah prepare belum? Kita dah bersedia belum untuk menemui Allah dan saat bila kita tak tahu? Eh? Dunia ni boring sebenarnya. Boring. Tuan-tuan tak rasa boring ni? Boring kan? Kita makan bertahun-tahun dah makan sampai boring makan, betul tak? Sampai tak tahu nak makan apa dah. Mana dah? Boringnya. Ya. Boring. Aku memang tak tahu lah. Boring, aku tak tahu apa-apa. Asyik itu je, bosan. Akhirat tak ada bosan tuan-tuan. Jangan sampai kita dua-dua tak dapat. Kat sana kita tak bahagia, kena seksa, kena azab, dan anak-anak tak boleh tolong, kawan-kawan yang kita duk sembang, kita duk apa semua ni, eh dia orang pun tak boleh tolong, dia orang pun tak buat apa-apa dengan kita, buat tak reti dengan kita. Sana susah, sini benda yang kita nak tinggal, kita pun buat tak reti juga. Sebab apa? Sebab kita tak minta. Dan dia tidak lupa, bukan, dan sesungguhnya telah benar Yahya bin Mu'az, Yahya bin Ibnu Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala, sekira-kira berkata ia bermula syaitan, tiada pekerjaan. Syaitan ni tak ada kerja dan kamu masgul banyak pekerjaan. Eh? Melihat ia akan dikau dan engkau tiada melihat akan dia. Syaitan kerja dia tak banyak. Kerja dia tipu orang dia. Macam mana aku nak bawa anak Adam masuk neraka? Kita banyak. Kan? Boleh baca Quran, boleh apa. Dia kerja dia tipu kita je. Itu pun kena tipu juga. Allah, banyak molo lah ini orang. Ini Cina Hokkien juga. Banyak molo. Kita boleh buat sampai sekarang tak boleh baca Quran, tak boleh himpunkan baca Quran, tak boleh himpun zikrullah, tak boleh himpun selawat, tak boleh himpun tasbih. Yang ni yang kita nak buat balik bekal. Yang kita nak sibuk ni tak buat balik, tinggal. Bukan tak boleh, boleh tapi kena selari. Ada orang cakap dengan saya, "Ustaz, dunia tak boleh tinggal, siapa suruh tinggal?" Kita bukan suruh tinggal dunia. Dunia ini jadikan alat untuk balik kepada Allah. Nabi pun tak suruh tinggalkan dunia. Cari dunia, tapi dunia yang barakah. Cari harta, harta yang barakah. Cari kawan, kawan yang barakah. Minta panjang umur, tapi biar umur tu barakah. Jangan minta panjang, tapi macam dulu. Tak boleh sembahyang sunat, tak boleh bangun malam, tak boleh baca Quran, tak boleh zikir. Buat apa panjang umur kalau dalam keadaan lara? Panjang umur buat apa tuan-tuan kalau macam ni? Kita buat benda sama tak? Balik ni apa buat tuan-tuan? Saja tanya.
Lepas balik ni, lepas habis kuliah, semayang isyak, lepas semayang isyak, kita balik rumah. Buat apa? Makan. Lepas makan, sleeping. Besok bangun balik, buat apa tuan-tuan? Makan lagi. Lepas makan, tuan-tuan buat apa? Pergi tempat kerja. Lepas tu balik kerja, tuan-tuan buat apa? Makan lagi. Minum petang. Lepas tu, Masya Allah, tuan-tuan dah buat benda ni berapa tahun? Istiqamah tak? Istiqamah tak? Bangga tuan-tuan. Saya tanya kawan-kawan, bang, abang dah berkhidmat berapa tahun? Saya dah 25 tahun Ustaz. Istiqamah bang eh? Abang baca Quran, istiqamah 25 tahun? Abang istiqamah tak zikir 25 tahun? Abang istiqamah tak selawat 25 tahun? Pasal apa tuan-tuan? Kita cakap apa? Kalau aku tak pergi kerja, aku tak boleh makan. Tak ada duit, tak ada gaji. Betul tak? Tuan-tuan, kalau aku tak ada apa-apa, aku tak selawat, aku tak baca Quran, aku tak tasbih, kat sana pun aku tak boleh makan. Benda sedap-sedap. Aku makan buah zakum kat sana. Aku tak boleh makan buah-buah yang sedap di sana. Sebab aku tak ada apa-apa, aku tak kerja. Aku tak kerja. Ha. Kita kerja 25 tahun istiqamah. Sebab apa? Sebab nak masuk gaji tiap bulan. Baik kalau tak dapat gaji, baik nanti tak boleh pergi Afak Musa. Dan aku dah plan dah ambil tiket murah nak pergi Krabi dengan bini aku. Honeymoon anniversary yang ke 9 ke pun nama. Dan anniversary pergi Krabi baik. Kalau dalam dunia, orang takut, tak kerja, tak dapat makan, tak dapat jalan. Kalau untuk akhirat kita tak buat kerja, boleh dapat jalan-jalan sana. Boleh dapat makan kat sana. Boleh dapat apa kalau tak kerja dekat dalam dunia ini? Bekerja untuk akhir. Ini baru betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Kalau dunia baik, akhirat baik, baru boleh wa qina azabannar. Kalau dunia saja baik, akhirat tidak baik, tak boleh wa qina azabannar. Buat kerja tu dua, buat kerja baik. Nanti saya nak bagi macam mana ta'awus dengan syaitan yang Nabi sebut. Siapa yang baca ta'awus itu, kata Nabi, Allah memeliharakan dia daripada tipu daya syaitan 3 hari. Khususnya orang yang baca ta'awus itu ketika masuk ke dalam masjid. Ya, nanti saya bagi. Ya. Kita ilmu hebat, tapi kena tipu lagi. Baiklah. Woi, Masya Allah. Pasal apa kita tipu lagi? Ha, orang hebat takkan kena tipu tuan-tuan? Ha? Macam mana kena tipu lagi ni? Ha? Sebab kita tak mengenal siapa penipu tu. Nampak tak? Ha. Kalau telefon, apa nama dia? Skamer. Dulu skamer. Sekarang skamer. Orang detect. Boleh detect yang ni skamer yang call. Yang ni orang nak tipu aku ni. Kenapa tak detect yang ni syaitan tipu aku? Yang ni nafsu tipu aku ni. Aku dah lama dah. Aku tak boleh nak sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Takkan? Alah syaitan, kau nak tipu aku tipulah. Aku memang geng kau pun. Tak apa tan. Malam ni pun aku nak jadi geng kau tan. InsyaAllah kita masuk neraka sama-sama ya tan.
Kau tak bagi aku sembahyang sunat Ba'da Isyak dah puluh tahun 4 rakaat, aku ikut aja. Yes. Nanti lepas Isyak terus balik tak nak sembahyang sunat. Yes, Tan. Eh? Sebab aku memang geng kau lah. Jangan risau. Don't forget me. Baik, Tan. Setan. Tak boleh. Ya, Allah Rabbi. Janganlah kita kena tipu. Umur kita dah banyak dah, bang. Dah 60 tahun. Dah 70 tahun kita kena tipu, dah lama dah ni. Eh? Tak boleh sembahyang sunat Ba'da Isyak berdiri. Sembahyang sunat Ba'da Isyak tu duduk. Jangan baring. Kalau baring, kita orang ramai-ramai sembahyangkan kau. Duduk apa salah? Kita dah sembahyang 2 rakaat kan? Tak boleh buat 2 rakaat lagi. Kau balik cepat-cepat ni, yang kau nak makan ini rezeki Allah. Yang kau nak balik cepat-cepat ni, rumah yang ada tu rezeki Allah. Yang tu Allah bagi, rumah tu Allah bagi. Makan yang kau nak makan ni Allah bagi. Kau tak boleh ke bagi masa untuk aku lagi 2 rakaat? Tuan-tuan, dekat rumah ada makanan. Tuan-tuan, pasti tuan-tuan boleh makan. Allah kalau nak tahan kita, senang. Allah kalau nak halang kita, senang. Dia jadikan satu asbab yang kita terhalang daripada apa nikmat yang ada pada kita. Era, jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Malam ni kita bakat-bakat semua semayang lah. InsyaAllah 4 rakaat Ba'da Isyak. InsyaAllah. Orang perempuan saya percayalah, orang lelaki ni dia kuat menipu. Syaitan dia pandai. Dia cakap apa? Alah, kau semayang malam ni pun tak ikhlas. Sebab ustaz dia kata. Itu syaitan. Walah ada bila kemarin tak semayang. Bulan lepas pun tak buat 4. Kita lawan. Bila hati kita cakap macam tu, kita cakap apa? Alah setan, aku dah kenal lah kau ni. Dah tipu aku banyak tahun lah. Aku tetap nak semayang juga. Sebab besok aku tak tahu aku hidup tak. Mungkin malam ni aku tidur, aku meninggal dunia. Nampak? Senang-senang je orang nak mati sekarang, tuan-tuan. Jalan-jalan jatuh, meninggal. Ini iktibar. Perkara yang paling bagus sekali dalam hidup ni, kata Nabi apa? Ingat mati. Sekarang alhamdulillah, kita tengok kat FB, orang ni meninggal, orang ni meninggal, orang ni meninggal. Takkan like aja, bang. Rupa nak mati ni senang . Kata. Sambil-sambil jalan jatuh meninggal, sambil-sambil tidur meninggal. Rupa mati ni senang rupanya. Dan dia tak kira masa. Kalaulah aku balik malam ni tidur dan besok aku tak bangun, memang aku dah tak dapat dah nak berbuat baik kepada Allah. Baik. Sikit lagi saya nak sampai Perenggan ni. 8:46. Ya Allah. Dan engkau lupa akan dia, dan dia tiada lupa akan dia kau. Syaitan tak lupa kita. Kita selalu lupa syaitan. Syaitan mana pernah lupa kita sampai sekarang. Dah 50 tahun kita tipu dengan makhluk yang sama. Syaitan. Kita ditipu dengan makhluk yang sama syaitan. Macam mana kita tak boleh kenal penipu tu ya? Syaitan tu ya? Syaitan tak nampak ustaz. Dia memang tak nampak. Tapi rasa. Rasa kena tipu pun tak dapat. Allah. Sensor kita rupanya dah mula nak rosak. Syaitan ni tak nampak kan? Tapi dia rasa. Rasa ni pakai apa? Sensor. Kalau kita gosan kereta, kita pakai apa?
sensor sebab kita tak ada kamera. Kereta pakai kamera ni kereta mahal-mahal sikit buat ada kamera. Kita pakai sensor nak dekat dengan objek titit 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 lagi dekat titit 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 kan dia buat tak reti juga titit 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 eh dia ghost juga gedegang tak ada titit titit dah sensor rosak dia langgar bila langgar bodi rosak tak rosak bila sensor dah mati bodi rosak. Bodi tak cantik. Sana kemek, sini kemek. Tuan-tuan, bila sensor ni rosak, bodi buat, bodi kan roh, buat maksiat. Buat maksiat. Mengumpat, lawan mak bapak. Semua, buat bodi dah rosak. Banyak langgar objek. Semua langgar. Sebab sensor rosak. Jangan sampai sensor habis. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun ila al-akhir al-ayat. Allah matikan kita punya hati. Allah matikan pandangan kita tak nampak baik. Allah matikan pendengaran kita tak nampak benda baik. Baik. Sikit lagi nak berhenti. Tuan-tuan, macam nak mati aku tengok. Yang tak sihat aku, tapi yang tengok nampak muka tak sihat tuan-tuan pula. Ya Allah. Dan daripada diri kau bagi syaitan atasmu, itu beberapa menolongnya. Maka tiba syaitan ni penolong dia banyak. Maka tiba-tiba tak dapat tiada bagimu dari berlawan berperang akan dia. Kena perang syaitan, lawan dengan syaitan. Dan mengeras akan dia. Dan jika tiada, maka tiada sentosa daripada binasa dan fasadnya. Kalau kita tak lawan syaitan, kita tak sungguh-sungguh menolak tipu daya syaitan, maka kita dalam kebinasaan. Apa yang binasa? Akhirat kita binasa. Dunia tak binasa tuan-tuan. Dunia kita tak binasa. Lepas tu bila kita buat kerja dunia semangat. Ya tak? Bila kita buat kerja akhirat. Tak semangat. Tak semangat. Orang kerja akhirat ni tak semangat tuan-tuan. Mana ada semangat buat kerja akhirat. Tapi dunia ini semangat. Semangat. Baik. Last. Dengar tuan-tuan dengar elok-elok ta'awuz ni. A'udzu billahil azim bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahil azim بوجهه الكريم من أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم khususnya tuan-tuan masuk masjid tuan-tuan baca ta'awuz ni selamat daripada tipu daya syaitan kata Nabi 3 ayam 3 hari. Tuan-tuan masuk masjid, balik ni tuan-tuan nak balik rumah, jangan lupa baca ta'awuz ni. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Selamat. Daripada tipu daya syaitan. Dulu saya pesan kat tuan-tuan.
Nak balik rumah, dah masuk rumah, jangan lupa baca suratul ikhlas 3 kali. Eh, mudah-mudahan rumah tu berkat, ahlinya berkat, anak-anaknya berkat, orang yang hadirnya berkat, kiri kanan jiran kita jadi barokah. Eh, tuan-tuan masuk rumah, jangan lupa baca suratul ikhlas 3 kali. Eh, insyaAllah, tuan-tuan, eh, macam mana pun, eh, kita tetap ada Allah. Macam mana pun kita tetap ada Allah. Selagi mana kita tidak meninggalkan Allah, Allah tetap tidak akan meninggalkan kita. Lepas itu kata Nabi, ya, ingatlah Allah ketika senang dan Allah akan ingat kamu ketika susah. Ya, jadi waktu senang ingat Allah, waktu susah Allah ingat kita. Waktu sihat kita ingat Allah, waktu sakit Allah ingat kita. Eh, ha, kita nak tu ya tuan-tuan. Orang lain tak boleh tolong kita, tak boleh bantu kita jika tidak dalam kehendak Allah. Tak dalam kehendak Allah. Eh, yang Nabi sebut Allahumma la mani'a lima a'taita. Eh, dalam zikir yang Nabi selalu buat tu kan, wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'ul zaljaddi minkal kaljad. Baik, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, minta ampun, minta maaf. Tuan tolong doakan saya juga. Ya, mudah-mudahan ya Allah pelihara kita semua, saya dan tuan-tuan juga diberi kesihatan yang baik dalam kebaikan, dalam keredaan. Kita tak nak kesihatan kita yang baik tapi dalam kemurkaan Allah, bukan dalam keredaan Allah. Minta umur kita dipanjangkan dalam keberkatan. Kita tak nak umur panjang tapi dalam kejahatan. Iblis umurnya panjang ila yaumil qiyamah, ya, tetapi dalam kejahatan dan kemaksiatan. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, saya nak edarkan kepada tuan-tuan kalender madrasah. Saya tak jual, saya tak jual kalender madrasah ni, masih tak jual. Daripada dulu lagi, peringkat awal mula dulu saya jual. Tapi saya berapa tahun kebelakangan ni, saya memang tak jual, saya nak bagi je sahabat-sahabat. Rasanya ini kalender yang tak akhir. Kami buat pun tak banyak dalam tahun ni, kami buat dalam 3,000 sahaja. Dan ini kalender yang terakhir, tak adalah baki lagi. Dari mana-mana tuan-tuan yang ambil, alhamdulillah, cuba tolong doakan kami. Mudah-mudahan kami semua dalam keberkatan Allah. Kenapa saya minta doa? Dan dua perkara selalu orang tanya saya, ustaz, kenapa ustaz tak nak jual kalender ni? Kalau ustaz jual dapat hasil madrasah. Saya kata saya tak nak jual, saya nak bagi kepada orang. Sebab ketika orang ambil, setiap kali orang ambil kalender ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersedekah itu akan didoakan oleh malaikat yang berada di sisinya. Malaikat yang ada di sisi kita akan angkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya Allah, barakahkan hidupnya, barakahkan hartanya dan barakahkan rezekinya. Jadi saya nak doa malaikat malam ni dengan tuan-tuan ambil kalender ni, mudah-mudahan kami dapat doa, saya dapat doa daripada malaikatul muqarrabun. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan juga madrasah, mudah-mudahan madrasah beroleh kemudahan daripada Allah. Khususnya mudah-mudahan kita dapat selesaikan banyak perkara, iaitu api, air dan sebagainya. Sekarang tengah-tengah berlangsungnya kem di sekolah, ada baki lagi lebih kurang dalam 6 hari ke 5 hari untuk program kem ini habis. Tuan-tuan, sebab apa? Perkara yang selepas daripada kem ini yang perlu kita selesaikan, iaitu duit api dan duit air. Dan duit api dan duit air yang terbaru dalam bulan ini iaitu RM8,534 kalau tak silap saya. Kita nak bersiap-siap untuk bil air dan api selepas daripada kem ini. Sebab penggunaan air dan api terlalu banyak. Jadi masuk dengan pelajar kami peserta kem tahun ni, dengan pelajar kami sekali dalam 700 lebih. Jadi tuan-tuan bayangkan, hampir dekat 800 orang yang gunakan air, yang gunakan api. Kipas angin pun tak berhenti di masjid. Jadi tuan-tuan tolong doa, tolong doa.
Orang akan tanya saya kenapa ustaz buat kerja ni. Saya cakap satu je jawapan yang paling ringkas. Untuk selepas kematian saya. Ya. Jadi kita buat ini semua untuk lepas kematian kita. Tak ada benda lain tuan-tuan. Bila kita buat, tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah seorang daripadanya itu boleh salat sehingga besar, mereka boleh baca Quran sehingga besar, pada ketika itu tuan-tuan, kita telah berada di liang lahat. Nabi sebut di dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ilih wa man dalla ala syarrin kafa'ilih. Orang yang pernah tunjukkan orang buat baik, orang itu buat baik, dia akan dapat kebaikan seperti mana orang itu berbuat baik. Tapi kena ingat, kita zaman muda kita dulu, kita pernah tunjuk kawan kita buat jahat, dan kita akan dapat kejahatan itu sehingga sekarang jika mana dia tak pernah lagi berhenti berbuat jahat. Kena ingat, kita pernah ajar kawan kita buat jahat, jika sampai sekarang dia tak berhenti buat jahat, maka kejahatan itu kita dapat share 100%. Tak kurang, saham tak kurang tuan-tuan, jangan risau. Tapi kalau kita pernah tunjuk orang buat baik, yang ni cara baca Quran, macam ustaz kita alhamdulillah, masya Allah, tiap maghrib ajar orang baca Quran. Jika mereka semua terus baca Quran sehingga tua mereka alhamdulillah, jariah. Yang ni sebab saya buat. Saya tak nak benda lain, sebab saya dalam kubur besok saya nak senang, saya nak doa, 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 doa. Kita bukan orang baik tuan-tuan. Hari setakat ni tuan-tuan tolong doakan kami. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma yassir lana li hali ta'atik wa ibadatik ya Allah. اللهم يسر لنا لحال طاعتك وعبادتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا لحال طاعتك وعبادتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبت أقدامنا وقلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين وارض عنا وارضانا على كل أحوالنا يا الله واهدنا في كل أعمالنا يا الله وبارك لنا في حياتنا وعند مماتنا وبعد وفاتنا يا الله وبارك لنا في أزواجنا وزرياتنا وأصحابنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.